Coach Aji Santoso dan Paul Victor menghadiri sesi aftermatch press conference dari Persebaya. Coach, sebelumnya selamat atas kemenangan hari ini. Pertama-tama, gimana coach pertandingan hari ini menurut coach sendiri? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya saya bersyukur. Alhamdulillah pada pertandingan sore hari ini kami bisa mendapatkan poin 3 dan anak-anak bermain cukup rapi, cukup bagus. Jujur sebelum pertandingan saya berpikir keras karena kita tahu semua bahwa tim yang saya hadapi ini adalah tim yang diuji dengan materi pemain yang cukup berpengalaman, memiliki mental strength yang cukup bagus, dan catatan-catatan kami sulit untuk menang ya di kompetisi kemarin. Tetapi saya selalu tekankan bahwa saya tidak pernah percaya dengan statistik dan tidak pernah percaya dengan historis. Terbukti alhamdulillah pada saudara ini tentunya yang pertama yang kita kejar dalam kemenangan, yang kedua anak-anak bermain bagus bisa menghibur penonton melalui televisi. Terima kasih. Oke. Langsung saja. Paul Victor, congratulations for your second goal in this season. Thank you. What do you think about this match? Oh sorry. What do you think about this match? Yes, first I would say thank God for 3 points more important in the I would say thank for coach because believe in my football. My first week here, no easy because I need to prepare more, you know. So I hope step by step be more strong, more better, and I hope fighting for our games and win. Okay, langsung saja, teman-teman ada yang mau bertanya, sebutkan nama dan medianya gitu. Silakan. Monggo, Bang Amin. Ya, Coach Amin dari Persebaya. Ini sudah 2 pertandingan termasuk juga cukup produktif. Apakah semakin optimis mencapai target, terus apakah di putaran kedua ini komposisi benar-benar sesuai harapan? Ya, yang jelas saya tekankan kepada seluruh pemain untuk step by step ya. Alhamdulillah kita dari posisi 11 sekarang berada di posisi 7, dari posisi 7 tapi Arema menyisakan satu pertandingan. Yang jelas kami memang mudah-mudahan bisa mengejar target di 3 besar, dan ini memang kita mulai step by step. Yang kedua, cukup produktif ya pemain-pemain kami sekarang, alhamdulillah, dengan masuknya pemain-pemain baru itu menginfluence pemain-pemain, mempengaruhi pemain-pemain yang lain. Brito sudah cetak 2 gol, dia di every match he was make score, selalu dia bikin gol, mudah-mudahan dia akan meningkat terus. Tetapi yang jelas memang kondisinya dia belum 100%. Saya sudah bilang sama dia, pertama main 45 menit, yang kedua saya main 60 menit, nanti lawan Madura saya lihat dia bisa starter atau tidak. Saya selalu kombinasi sama dia, jadi saya tidak memasukkannya karena kondisinya dia tidak 100%. Yang saya senang ketika dia kondisinya belum 100%, sudah mainnya menunjukkan bahwa dia punya kualitas. Mudah-mudahan the next match war better. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Amin lagi, oke siap. Iya, Pak Saja. Dua bergabung dengan tim, terus 2 game selalu cetak gol. Kan adaptasi cukup mudah atau cepat lah, kan ini kan juga musim pertama di Indonesia. Faktor apa saja yang mempercepat adaptasi di tim? You already make a cukup every match. What do you think about the factor you face in adaptation? For the adaptation, what do you think? Do you find it difficult or more little bit easy with the Persebaya style? First I want to say because coach style is more easy for me because tiki taka, you know, is very good dia, for. Dia lebih mudah beradaptasi karena cara mainnya Persebaya juga menjadi kesukaannya dia, sayangnya dia. This for striker is more easy, you know, for closing and more easy for score. I hope in next game he score again. Yes. Jadi berharap di pertandingan berikutnya beruntung seperti pertandingan kali ini. Pertanyaan selanjutnya, monggo. Oke, monggo. Berapa
Beredar kabar Marcelino ini pertandingan terakhir Marcelino. Kan coach berharap Persebaya full tim hingga akhir musim. Coach tidak ikhlas kan, sebelumnya berkata bahwa ikhlas kalau Marcelino keluar negeri. Apakah Marcelino emang sudah pamitan atau seperti apa sih coach? Dan coach udah dikasih tahu bahwa tujuannya kemana dan coach setuju? Yang jelas itu nanti manajemen yang akan announcement akan mengumumkan bagaimana Marcelino ke depan. Tetapi yang jelas saya sebagai pelatih, misalkan Marcel ke luar negeri dan dia ibaratnya umpamanya trial terus lolos ya, saya sangat bangga, saya sangat support ya. Apalagi kalau umpamanya dia bisa main di Eropa, ya tentunya saya dengan berat hati melepas Marcel, tetapi saya ikhlas demi perkembangannya dia. Ya, makanya kemarin itu yang saya sampaikan, ini kalau Marcel main di luar negeri kan sudah tidak mungkin balik ke Indonesia, artinya musim ini kan nggak mungkin, itu pun saya ikhlas. Apalagi ada konten yang mengatakan saya tidak melepas Marcel ke tim nasional, itu hoax itu. Ya, jadi saya sangat support Marcel, saya juga paling enggak saya juga memberi sumbangsih, memberi warna terhadap Marcel sehingga dia ke timnas, sehingga dia ke tim luar negeri. Jadi paling enggak saya ikut andil untuk mengunjungkan Marcel. Coach, pertandingan Bayangkara ini kan Marcel sama Ridho terakhir karena mau bergabung dengan timnas lagi. Mungkin di Madura, apakah mereka masih... Kalau Ridho saya belum tahu ya. Ridho, kalau Ridho saya belum tahu. Ke-20. Kalau Ridho kan udah lebih. Tapi di Madura nanti yang jelas malam ini saya akan menikmati kemenangan ini. Besok pagi baru saya berpikir lagi karena besok saya udah latihan. Besok pagi semua latihan. Monggo. Yes, a little same because also I think Korea before, so league strong, so yeah, similar, little, no 100% similar, but similar players also similar, and more players more fast, and technique he is better. Selanjutnya, Victor. Bagaimana selebrasi tanpa penonton rasanya seperti apa? Selebrasi without supporter. Saya ucapkan terima kasih kepada Coach Haji. Thank you Paulo Victor. Saya tutup sesi after-party.